Malaysia yang dilakukan pada 2 hari bulan Oktober 2016. Jadi kita berikan perhatian untuk 8 peserta tumpuan lor keempat dan juga keenam. Kerana kedua-dua peserta itulah yang berjaya mencatatkan di bawah 21 saat. Jadi apakah Khairul Hafiz Jantan mahu melakukan kejayaan berganda sebagai pada dilakukan oleh Nazmiza Muhammad pada 2003 juara Raja Pecut 100 dan 200 meter. Khairul dan juga Anthony lorong keempat dan keenam jadi tumpuan. Dilepaskan dengan baik satu kali lebih dahulu dari tempat kedudukan Khairul Pijantan dan juga Anthony setiga di depan. Khairul Pijantan ketinggalan ketika ini tetapi Anthony mula merucut. Khairul Pijantan setelah ini usai pertarungan. Kadang nama ke perubahan di tempat ketiga atau keempat. Jadi deparan akhirnya terjawab. Pelumba dari Filipina, Anthony Brown. Terlebih dahulu berjaya melintas garis penamat. Agak sukar untuk digugat. Khususnya apabila menuju ke 100 meter yang terakhir. Jadi emas untuk Filipina. 20.84 catatan masa tidak rasmi. Jadi itulah pengakhirannya. Apakah Khairul Hafiz mampu untuk berada di podium? Jadi apabila Raja Pecut masih lagi menjadi penghormatan untuk Malaysia. Jadi kita nantikan keputusan rasmi untuk acara 200 meter lelaki akhir. Apakah Siri Puan Kunfa?